Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Atan Kudus dari Light Blue Studio. Hari ini saya dengar YB Rozana Zainal Abidin Adun Pematang akan meresmikan di Sawah Homestay. Ya. Dia terletak di Kampung Blok EQSW di Sawah Sempadan Dun Pematang. Ini alamat dia. Ini nombor telefon dia. Kepada mereka yang ingin melancong, melihat-lihat keindahan sawah padi, boleh terus ke Di Sawah Homestay. Sebentar lagi akan ada program peresmian Di Sawah Homestay. Tunggu. Ini Tanjung Karang. Tanjung Karang ini adalah kawasan jelapang padi. Dan jelah-jelahnya adalah kawasan Jawa. Khususnya, itu sebab agenda utama saya, saya nak menjadikan kawasan ini sebagai hub makanan Jawa. Dan kita, saya cuba usaha untuk yang terbaik dapat membantulah penduduk-penduduk kampung ni. Sebab yang utamanya saya kata, bila wujudnya lebih banyak sektor ekonomi, kita nak mereka boleh memberi pendapatan kepada orang kampung. Jadi sekarang kita tarik mereka masuk ke dalam kawasan kampung, apa yang ada kat kampung. Jadi kita kena pelbagaikan supaya agenda menjadikan ekonomi rakyat ini sebagai agenda utama. Utamanya adalah rakyat. Jadi insyaAllah kita sama-sama berganding bahu supaya matlamat tujuan kita tercapai. Dan saya juga berbincang ke Allah di Sekitar Jaya mungkin akan diwujudkan pusat pengumpulan hasil pertanian. InsyaAllah. Penuh Tumiran bin Saliman. Okey, sebagai apa di sini? Sebagai CEO Di Sawah Homestay. Okey. Di Sawah Homestay ni ada berapa bilik? Sekarang kita ada 12 pintu, 12 bilik lah. So dekat Di Sawah Homestay ni kita ada 3 type. Satu type, satu homestay tu 180. Boleh muat dalam 5-6 orang lah. Situ ada satu katil queen, satu katil single dan extra tilam ada 2. So yang 2 type lagi, satu queen. 120 dan yang 150 tu ada 2 katil, satu queen dan satu single. Okey, kesemuan Di Sawah Homestay ni pemandangan sawah padi lah. Sawah padi, kawasan kampung. So lepas tu boleh memancing, kita boleh ada ATV, kita boleh bawa basikal dan lain-lain lah. Boleh WhatsApp saya terus ataupun email kan, ini pun boleh, WhatsApp pun boleh. Nombor 011-2116-2515. Okey, untuk orang bandar yang jarang berjumpa dengan kampung, sawah padi, pemandangan sawah padi yang cantik, datanglah. Dekat sini kita ada banyak aktiviti yang kita akan plankan lagi. Yang dah ada sekarang, memancing, berbasikal, naik ATV, naik bajak celurut, dan termasuk sekarang aktiviti inilah. Ada yang berenang pun ada dekat Palong. So yang terbaru ni lah, naik celurut tu lah, nampak pemandangan satu kampung lah, dia boleh pusing. Itulah tadi peresmian secara ringkas Di Sawah Homestay oleh YB Rozana Adun Pematang. Kepada penonton di luar sana, sekiranya berkelapangan ingin berlibur, silalah ke Di Sawah Homestay. Sekian saja, saya mengundurkan diri. Jangan lupa subscribe, like dan share Light Blue Studio. Assalamualaikum. Bye-bye.